Halo guys, Sampurasun, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Di video kali ini kita bakal review ini guys ya. Ini produk dari Yes Plus. Di sini kita ada High Speed Data Cable Fast and Safe 3-in-1. Ada Micro, Type-C, sama Lightning, teman-teman. Jadi dia bersatu padu ya bosku. Di sini dia ada 3A output yang keren banget. Dan juga ini versi yang ES803 guys. Di sini teman-teman, jadi kita ada sekitar 1,2 meter guys ya, katanya tuh segini guys ya, 1,2 meteran. Isinya kita ada bagus ya bosku, untuk mobile, rumah, traveling, dan juga untuk kerjaan juga bisa banget bosku. Lihat situ non, jadi kita lihat tulisan di sini, kita ada di gudangnya guys ya, ada barcode juga. Ini kita lihat tulisannya 3-in-1 data cable. Jadi ya teman, lihat ini kita ada warna hitam, merah, biru, hitam guys ya. Di sini kita ada over protection, jadi kalau misalkan ngecas berlebihan dia bakalan dilindungi. Ada juga short circuit protection, jadi dia perlindungan circuit juga. Dan temperatur, jadi kalau misalkan suhu panas dia bakal aman. Dan juga dia ada perlindungan over voltage. Ini benar-benar keren banget, pastinya mantap juga bosku. Itu semua di check out guys, ini benar-benar keren banget, pastinya safety banget nih guys. Oke, jadi kita ada banget nih modelnya lagi. Ada data synchron, charger phone, dan juga ada, ini juga bisa untuk USB ya guys. Jadi kalau teman-teman mau colokin ke laptop bisa ya guys, tuh ada tulisan di sini. Ini dia made in China guys. Oke, sekarang kita bakal buka aja bosku. Bukan ini guys, kita bakal buka dulu nih guys semuanya nih bosku. Oke. Di sini aja guys ya, kita bakal buka aja. Di sebelah sini nih guys, ke semuanya. Ini aja. Oke, buka. Sekarang kita bakal buka di sebelah sini teman-teman. Ini dia nih guys. Oke, kita buka lagi sebelah sini teman-teman. Ini dia. Nah, ini aja, tarik aja. Oke, sekarang kita bakalan buka ini bosku semuanya. Kita bakal tarik dulu aja. Tarik dulu, 1, 2, 3, tarik guys. Oh, lihat guys, ini benar-benar keren banget, pastinya mantap juga banget nih bosku semuanya, lihat guys ya. Itu teman-teman, lihat desainnya tuh, itu teman-teman benar keren banget nih bosku, dan itu benar-benar canggih banget juga. Lihat di situ langsung ada 3 bosku, langsung ada 3 nih, benar-benar canggih banget nih bosku semuanya guys, guysku. Harus banget punya guys. Dia tuh desain kabel tuh kayak tali guys, jadi dia aman aja ya bosku, aman-aman dan nggak gampang luplap ya bosku. Di kita ada untuk lighting, ada type C, dan juga ada untuk micro USB guys ya. Udah beda-beda banget semua. Sekarang kita bakal ini kita atur sini. Yes please teman-teman. Oke. Sekarang kita bakal coba nih guys ya, seperti apa gitu kan pengalamannya menggunakan ini guys. Kita bakal coba dulu aja. Oke, ini dia kecabut guys. Sekarang kita bakal colokin dulu. Kita bakal menggunakan power bank guys ya. Ini guys ya power banknya, kita colokin dulu aja. Oke, udah connect. Yang kita bakal coba colokin dulu nih ke HP-nya. Ini kita udah ada HP-nya nih. Kita bakal cobain dulu untuk yang Crazy Lighting guys. Lighting teman-teman. Ya, lighting buat yang ini guys ya. Yang lighting yang ini nih. Coba colokin guys. 1, 2, 3. 1. 1, 2, 3. Oke, dia masuk guys ya. Lihat terisi. Benar keren banget ya bosku. Ini mantap, mantap ya mantap bosku. Dan ini dia kabelnya keras. Jadi enakan banget ya bosku. Kalau misalkan teman-teman tertarik bisa langsung cek link di deskripsi buat beli produknya. Sekarang kita bakalan cek yang versi Type-C guys. Ini dia nih bosku versi Type-C. Kita bakal coba versi Type-C guys. Ini dia versi Type-C nya. Kita bakalan coba cek. Kayak gini nih guys ya. Oke, dia masuk guys. Bentar, ini belum. Nah, ini dia masuk guys ya tuh. Dia di sini lihat ini ngecas guys ya, tuh ngecas. Kalau saya teman tertarik bisa langsung cek link deskripsi. Ini belum keren banget bosku, lihat juga subscribe dulu sama Rasun rampes teman-teman.